Selamat wah. Semangat pagi. Pagi hari ini saya mau bikin video tentang cara membedakan jantan atau betina kura-kura Brasil atau kura-kura res. Nah, ini yang perlu wajib tonton buat kalian semua, terutama pemula yang suka pelihara Kura-kura. Tapi kali ini saya akan uh, membedakan cara membedakan jantan atau betina kura-kura res atau Brasil. Banyak cara yang bisa dilihat akan saya jelaskan semuanya tentang kura-kura res atau Brasil. Oke, ikutin terus saya. Yans, semangat semua. Semangat pagi. Oke, Yans, semangat semua. Semangat pagi semangat pagi ya di kolam saya ini ada 8 ekor kura-kura dan terdiri dari dua jenis ya yang pertama 6 ekor kura-kura res atau kura-kura Brasil dan dua ekor kura-kura Ambon Nah oke. Okay. Sekarang kita akan membedakan jantan dan betinanya kura-kura res atau kura-kura Brasil. <tuh> Sekarang kita coba ambil ini. Bentar ya. Ini soalnya agak main galak-galak ini. Nah. Satu. Ini lagi. Nah, dua. Di sini kita bisa lihat dua ekor kura-kura res atau brazil yang sebelah kanan, sebelah sini ya, ini ya, yang besar ini, ini betina, sedangkan yang ini jantan. Nah, cara lihatnya gimana? Pertama dari kuku dari kuku yang betina ini kukunya pendek. Ya, dari kuku ya. Sedangkan yang jantan kukunya panjang. Terus kita lihat dari kloaka. Kloaka si uh, ini uh, si betina. Itu hampir Mendekati tempurung ya. Aduh, ini keluakannya, ini, dan ekornya pendek. Kalau betina, ini, kalau betina, ekornya pendek. Jangan yang jantan, ekornya panjang, dan keluak, keluakannya ini yang betina jadi kelawakannya lebih dekat ke tempurungnya ini ya kelawakannya ya sedangkan yang jantan kelawakannya jauh dari tempurung dan lebih panjang ekornya ini dia nah ini nah, ini kan kelawakannya kan kelihatan nah ini nah ini ini yang jantan ya kelawakannya jauh dari tempurung dan ekornya panjang dengan yang betina ini ekornya pendek keluakannya dekat dengan tempurung ini ya keluakannya ya nah itu Jadi ini yang betina ini yang jantan kura-kura res atau kura-kura Brasil ini bertelur kurang lebih 20 sampai 45 butir dan menetasnya kurang lebih tiga mingguan hmm panjang maksimal dari kura-kura Brasil atau kura-kura kura-kura res ini kurang lebih 30 cm. Nah, itu panjang maksimal ya. 30 cm. Nah, kan lumayan. Jadi lumayan panjang ya. Tapi ya enggak begitu panjang. Lumayan panjang tapi enggak begitu panjang. 30 cm ukuran maksimal dari kura-kura res atau Brasil ini. ukuran segini mungkin telurnya bisa berapa ya 25 30 ya 25 30 butir nah. kura-kura di sini juga memiliki kayak warna orange di belakang matanya ya jadi kayak alis ya alis di atas mata ya ini di belakang ini kalau yang jantan ini agak transparan warnanya jadi nggak keluar warna orange gitu kelihatan sebenernya. ini nah itu kan kalau akannya kelihatan yang betina jadi dia dekat sama tempurung sedangkan yang jantan ini jauh dari tempurung dan ekornya panjang yang jantan gimana yang teman-teman sudah jelaskan antara betina dan jantan kura kura res atau berhasil kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar saya di bawah video ini oke selamat menikah selamat kawin ada lima ekor betina dan satu ekor jantan. Oke gitu aja yang teman satwa. video saya kali ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua terutama kalian yang senang Beliara kura-kura jenis res atau berhasil ini. Saya Anwar, yang teman satwa semangat pagi oh iya jangan lupa subscribe like dan komen ya di tombol kanan ding ding terutama kritik dan saran buat perkembangan dan kemajuan channel saya Yans teman satwa ciao terima kasih semangat pagi